Halo guys, saya Naga dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Sebelum kita lanjut ke video yang akan kita bahas nanti, ada baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung. Caranya mudah sekali, teman-teman tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa saya mengucapkan terima kasih. Halo guys, welcome back to my channel. Tentunya masih bersama saya Sonaga di sini, masih di game yang sama, di game PUBG Mobile tentunya. Oke, di sini kita akan membahas event Spring Party. Siapapun pasti pengen mendapatkan outfit gratis ya, dan tentunya permanen. Oke, langsung saja kita ikuti event Lantern Completion ya. Jika berhasil menyelesaikan 4 fase dalam membuat lampion, maka kita berhak mendapatkan semua hadiahnya. Mulai dari item BP, fragment, angpau, supply crates, classic crates, juga ada parasut and pesawat rental. Dan pastinya kita bisa mendapatkan outfit permanen bawahan dan atasan tradisional Tionghoa. Oke, kita lihat saja aturan eventnya. Oke, yang pertama kita bisa mengumpulkan hingga 10 tas material dari match classic setiap harinya ya. Dan yang kedua, membuat lampion memerlukan 5 material berbeda ya. Kita bisa bertukar dengan teman untuk mendapatkan material yang belum ada, dan juga kita juga bisa meminta material yang belum ada. Oke, di sini saya udah punya ya. Kita langsung masuk aja di event Spring Party-nya. Kita baikkan. Oke, yang pertama di sini kita akan membuka. Oh, yang pertama saya sudah buka ya. Oke. Saya sudah mendapatkan 5 angpau dan tentunya 500 BP. Di sini saya sudah mengumpulkan material untuk membuat lampion ya. Di sini saya mempunyai 4 lampion. Material A, material B-nya, tudung lampion dan yang C stiker untuk menghias lampion, D tassel ya untuk menghias lampion, lampion juga, dan yang terakhir ada lilin. Oke, di sini yang A saya mempunyai 4 ya, 4 lampion, juga yang B tudung lampion saya mempunyai 5, yang C stiker lampion saya mempunyai 10, dan D tassel saya mempunyai 7, dan E lilinnya saya mempunyai 5. Oke, karena kita udah membuka yang pertama, lampion pertama yang hadiahnya angpau dan BP, material lampion yang kedua kita langsung buka aja karena kita mempunyai semua materialnya. Kita mengumpulkan mulai dari parasutnya. Oke, hadiah parasut dan fragmen 20. Parasutnya berbatas waktu ya, 10 hari ya, parasut testi chicken. Oke, kita kumpulkan saja. Yang untuk lampion ketiga kita akan membukanya langsung. Kita mendapatkan, oke, satu peti supply ya. Sini kita mendapat satu peti supply dan skin pesawat tentunya 10 hari. Finish Ring of Slaughter. Dan yang paling ditunggu-tunggu kita pastinya mendapatkan tereng, mulai dari peti klasik, satu bawahan atau calon tradisional, dan juga atasan tradisional Tionghoa. Oke, terima kasih Tencent, saya sudah mengumpulkan semua. Special thanks ya buat teman-teman yang udah berbagi ya, berbagi memberikan saya material. Ada Sontio. Oke, kita kumpulkan, terima kasih banget. Dan yang kemarin juga ada Son Ayul ya, terima kasih juga. Ada Son Jack, ada Son Hero dan teman-teman yang lain ya. Apa yang kita dapatkan di sini? Oh, kita lihat material yang telah kita dapatkan di event Spring Party itu sendiri. Kita langsung menggunakannya saja. Di sini kita mendapatkan parasut rental ya, parasut rental mana di atas nih, parasut rental 10 hari ya.
Parasuta Stichikin. Oke, Mas, warnanya hitam dan merah, bergambar cewek dengan hasil chickennya, chicken dinernya. Dan yang kedua kita mendapatkan tentunya pesawat rental ya, Finnish Wing of Laughter, berdurasi 10 hari ya. Dan juga kita mendapatkan DP dan peti klasik serta peti supply. Oke, tak lupa kita sudah mengumpulkan bawahan pakaian tradisional, kita menggunakan saja langsung ini bawahannya, dan juga atasan dari event spring party itu sendiri, atasan tradisional Tionghoa ya. Terima kasih Tenzin, kita menggunakan sepatu yang ada ya. Mana ya sepatunya? Oke, ini dia, kita cari warna yang matching, warna coklat juga. Oke, dia ini penampakan dari hasil dari event spring party itu sendiri. Terima kasih Tencent udah memberikan material-material ini ya, outfit permanen tentunya, kelihatannya keren sekali. Oke, itu saja, kita telah membuka hadiah dari event spring party itu sendiri. Jika it ain't my fault.